Pemkab menyaksikan kewenangan itu. Jadi ada yang kita sifatnya nomor satu, seperti rumah sakit sama PPDD, PPDD karena SOTK baru. Ada yang sifatnya promosi, yang memang kosong karena pensiun dan sebagainya, diisi. Kedua ada mutasi, ada beberapa penyegaran yang perpindahan OPD. Ada tiga itu saja yang hari ini kita laksanakan, semuanya dalam rangka perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan juga kita melayani masyarakat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.